Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita dari sahabat Lampu Islam nih ingin langsung berangkat ke aksi Palestina. Habis subuh kita langsung berangkat ke OTW. Sampai ketemu di sana ya, sahabat-sahabat semua. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita udah nyampe di Monas nih. Kita lihat ada Rado, Bang Daus, ada Robi juga ya. Di sini kayaknya ramai banget nih, tapi masanya belum terkumpul semua. Kayaknya nanti jam 9-an mungkin bakalan lebih banyak lagi masanya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Solidaritas buat Palestina 17 12 17. Atau Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Kami sangat menentang karena Donald Trump itu bukan penjajah tapi orang pribumi. Lalu seperti apa nanti kedepannya terkait dengan Palestina akibat dari keputusan Donald Trump tersebut? Tentu sangat akan dirugikan bagi Palestina. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Haji Rasidi. Ya. Bapak dari mana, Pak? Dari Banjarmasin. Oh, dari Banjarmasin. Iya, iya, iya. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Luar biasa, Bapak di sini naik apa, Pak? Pesawat ya. Naik pesawat. Iya, iya. Cuman buat ikut aksi. Ikut 17, aksi 12, itu. 17. Betul. Luar biasa. Kira-kira Bapak, tanggapan Bapak terkait dengan keputusan Donald Trump seperti apa? Aduh, tanggapan saya itu sangat-sangat tidak mendukung itu. Maksud saya itu nanti kalau terus begini, itu dunia akan goncang, Pak. Iya, akan goncang. Itu enggak, dampaknya negatif sekali. Makanya kita harus mendukung lah untuk yang acara. Iya. Terima kasih, Pak, untuk iya. Wawancaranya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Yuk, sama-sama, di Pak. Kalimantan Selatan. Iya, iya, iya. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Joy. Oh, Bapak Joy. Dari mana, Pak Joy? Dari Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Kira-kira terkait dengan tanggapan keputusan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel seperti apa, Bapak? Seperti enggak setuju kita ya. Oh, tidak setujunya seperti apa, Pak? Ya gimana nih? Enggak setujunya.
Pak kering, gua enggak tahu kering. Oke, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yudianto. Yudianto. Iya, Pak. Oke. Okay. Kira-kira tanggapan Bapak terkait dengan keputusan Donald Trump terkait dengan Yerusalem sebagai ibu kota Israel seperti apa, Pak? Tanggapan kita sebagai umat muslim nih, kita kan bersaudara ya, muslim bagaikan satu tubuh ya. Kita mengingatkan untuk kaum Zionis agar ditangguhkan, digagalkan niat rencananya mau membangun apa? Ibu kota Israel. Terima kasih, Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan, tapi kayaknya di luar sini gak ada tukang yang jualan makanan, jadi kita cuma ngemil-ngemil aja nih. Halo. Beli mangga tadi 5.000. Ngeradu juga nih. Oh, kelakuan. Oke, gitu aja teman-teman. Pesan-pesan nggak dari acara ini? Sendari saya satu aja sih. Semoga Palestina bisa merdeka dan kembali seperti dulu, wilayahnya utuh. Apa kita katanya? Oke. Okay. Semoga Palestina merdeka dan kita bagian dari sejarah kemerdekaan Palestina di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kita lihat ada yang udah pada pulang juga nih. Para partisipan aksi bela Palestina. Beberapa sudah meninggalkan lapangan upacara. Padahal nggak ada yang upacara. Kita lihat ini Bang Daus. Pelakon utama. Pelakon utama lah. Ini. Ya kali ini Bang Daus gagal menemukan jodohnya. Mungkin di episode selanjutnya beliau bisa menemukan apa yang dia mau untuk masa depannya. Itu bisa diiris nggak?